kasih kepada IGPPA yang telah menginisiasi kegiatan ini setelah beberapa kali diskusi, koordinasi dengan Dinas Kebudayaan. Dan alhamdulillah pada awalnya Pak Bupati hari Sabtu kemarin peserta kita baru terdaftar menurut laporan panitia 74 orang. Akhirnya kita memang turun tangan langsung mendorong, mensupport kepala sekolah. Tidak ada alasan pihak sekolah tidak memutus perwakilannya mengikuti kegiatan gerakan karakter tulis. Dana bos sekolah bisa memanfaatkan ini. Jadi kalau nanti ada kepala sekolah yang tidak mau mengganti, misalnya kalau masih pakai uang pribadi, tidak mau diganti oleh kepala sekolah, karena untuk kita ketahui bersama dan tahu pasti juga Pak Kapten memahami filosofi dana BOS atau sekarang namanya dana BOSP, bantuan operasional satuan pendidikan. Filosofinya adalah adanya dana BOSP itu karena ada siswa. Maka sudah seyogyanya kepala sekolah di dalam pemampatan dana BOS berpihak kepada siswa dalam upaya untuk peningkatan mutu. Siswa bisa meningkat mutunya difasilitasi oleh guru. Maka pada hari ini kegiatan ini diikuti oleh 33 peserta didik Pak Bupati dan 220 orang maksudnya oleh guru termasuk kepala sekolah. Ada juga pengawas, ada juga dari Himpauni, ada juga dari BSKI luar biasa. Makanya benar kata panitia tadi Pak Bupati, di luar ekspektasi panitia. Kalau andaikan dilihat kondisi yang mendaftar hari Sabtu, padahal tinggal lagi 2 hari. Makanya alhamdulillah berkat kita dorong, setiap hari kita pantau sampai hari kemarin ternyata sudah mencapai 350 orang. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati yang juga memancing dengan support dana bantuan dan alhamdulillah ke sekolah pun juga pada akhirnya mendukung kegiatan ini. Kemudian yang ketiga terima kasih kepada CEO Media Group Mas Muhammad Ihsan yang luar biasa. Pak Bupati, saya juga punya pengalaman dengan beliau. Di 2016 lalu saya ikuti kegiatan 3 hari. Waktu itu biayanya Rp350.000 pribadi, diadakan di Hospitality UNP Padang, lalu kemudian dikasih waktu 1 bulan. Jadi buku 1 bulan, satu waktu. Kita di deadline waktu itu di akhir Februari sudah harus masuk di redaksi di tahun 2016 yang lalu. Kita memasukkan ke redaksi tanggal 4 jam 10 malam. Setelah itu di redaksi, di evaluasi segala macam, masuk perbaikan, kita kirim lagi, dan akhirnya jadi buku tersebut. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Sangat dimungkinkan dengan 2 hari kegiatan kita, lalu kemudian didamping sekali 1 bulan penuh, maka insya Allah akan lahirlah 350 judul buku nanti melalui gerakan tanah-tanah dulu. Tapi saya sudah bisikan sama Pak Bupati, andaikan ini bisa Bapak Ibu wujudkan, maka insya Allah di hari peringkat nasional nanti 2023 ini kita akan fasilitasi untuk Bapak Ibu penulis yang 350 orang ini menyerahkan hasil karyanya ke Pak Bupati. Mudah-mudahan, dan kita yakin dengan kepiawaian Mas Muhammad Ihsan dan Mas Eko Prasetyo, mimpi itu segera akan kita wujudkan. Maksud itu kegiatan literasi ini sungguh sangat strategis dalam upaya mendukung program Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah tertuang di RPJMD Pemerintah Daerah 2001-2006 di misi ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Budaya literasi berawal dari membaca, dilanjutkan dengan menulis. Di saat kita banyak membaca, jelas kita punya referensi untuk bisa kita tindak lanjuti dalam proses menulis. Mudah-mudahan melalui momentum kegiatan tarakan menulis yang hanya secara terbuka 2 hari ini, kita optimis anak-anak sekalian dan 30 orang, Bapak Ibu sekalian dan pegawai dan kepala sekolah serta pengawas, insya Allah bisa melahirkan hasil karya yang brilian. Jadikanlah itu semacam
etis. Dari pengalaman perjalanan pembelajaran di sekolah, dari perjalanan pengalaman sebagai guru di sekolah, dari perjalanan pengalaman sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan. Insya Allah, tidak ada yang tidak bisa. Kata kuncinya berada di diri kita masing-masing. Apalagi Mas Isan dan Mas Eko luar biasa nanti bisa memotivasi kita semua. Dan kegiatan sudah diawali dari jam 10 dari pagi. Tentu Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang sudah mengikuti dari jam 10 tadi sudah mulai merasakan dan sudah mulai bergetar untuk kemudian segera memainkan ujung penanya untuk bisa melahirkan karya-karya yang berlian. Insya Allah ini juga kalau oke nanti kita siap juga memfasilitasi agar kiranya dana pos sekolah bisa dimanfaatkan untuk membeli karya Bapak Ibu melalui SIPLA. Koordinasi nanti dengan pihak media, lalu kemudian pihak sekolah bisa memesan sesuai dengan kebutuhan. Dan tentu juga Pak Kadis Pustaka dan SIPLA juga hadir hari ini juga sebuah momentum yang luar biasa, dan tentu kita juga siap mendukung program di Pustaka dan SIPLA untuk bagaimana kita bisa menambah referensi tambahan di deretan perpustakaan itu sendiri. Nah, ini akan tadi Bapak Ibu beberapa hal yang perlu disampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, tetap bersemangat karena memang saya yakin ini ujung penanya sudah mulai bergerak-gerak untuk kemudian mengaktualisasikan apa yang sudah ada di dalam pemikirannya. Semoga Allah SWT memberkahi kegiatan kita ini, dan insya Allah karya-karya yang dalam mimpi kita ini segera terwujud. Terakhir, kita mohonkan kepada Bapak Bupati memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan gerakan tanah-tanah menulis secara resmi. Di penghujung nanti tentu akan ada sesi Bapak Bupati akan menyerahkan secara langsung bantuan langsung tunai untuk kegiatan tanah-tanah gerakan tanah-tanah menulis. Terima kasih. Mohon maaf bila berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.